Halo teman-teman dan Mr. Alfon, nama saya Valentino Christian dari kelas 5B. Hari ini saya akan membuat percampuran homogen dan heterogen. Di sini saya akan membuat air dengan teh, air dengan kopi, dan air dengan minyak. Pertama, air dengan teh. Kita taruh ininya dulu. Di sini. Lalu kita kasih airnya. Lalu di sini kita akan taruh kopinya. Lalu kita kasih airnya di sini. Lalu di sini kasih minyaknya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Lalu kita kasih airnya. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangannya. Yang kopi, yang minyak, sama yang teh. Kita aduk dulu yang teh sama yang kopi. Aduk kopinya dulu. Nah, kita aduk. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat, nih yang minyak ada gelembung-gelembung di tengahnya, ada gelembung-gelembung di atas airnya. Ini yang kopi, nah ini yang teh kita aduk dulu. Nanti ini tehnya lama-lama menjadi kuning agak kecoklatan ya. Nah, jadi ini kopinya, tuh. Ini minyaknya, ada gelembung-gelembungnya. Ini yang teh. Nah, sudah jadi ya. Nah, yang teh ini warnanya agak keorenan. Yang minyak ini ada gelembung-gelembung di atas airnya ya. Tuh agak kekuningan airnya sedikit. Nah, di kopinya ini warnanya coklat ya. Nah, ini ada alat bahannya, ada air panasnya, sendok buat ngaduk. Ini ada minyaknya. Ini tadi saya ngambil dari toples kopinya. Nah, ini gelasnya. Oke, ini jadinya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.